Presiden ke-7 Joko Widodo Jokowi memilih berburu kuliner untuk sarapan bersama istrinya, Iriana, pada hari kedua di kampung halamannya Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa 22 Oktober 2024. Sebagaimana terlihat di Instastory @jiakauye, ini kali pertama mantan wali Kota Solo itu beraktivitas di luar rumah seusai acara penyambutan kepulangannya dari Jakarta, Minggu 21 Oktober 2024. Pada hari pertama, Jokowi terpantau hanya berada di kediamannya Jalan Kutai Utara 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo. Jokowi bersama Iriana menyantap menu sarapan olahan daging kambing di warung Set Kambing Masdi yang berada di Jalan Slamet Riyadi nomor 162B, Kopel, Ngadirejo, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Keduanya diketahui meninggalkan kediaman pribadi sekitar pukul 8.49 menit WIB dengan menggunakan mobil Toyota Fortuner dan dikawal mobil serupa menuju warung Set Kambing Masdi. Ia menambahkan, kedatangan orang tua Wakil Presiden Wapres Gibran Rakabuming Raka itu tak hanya membuat kaget para karyawan warung sate, tetapi juga pengunjung yang tengah membeli olahan daging kambing saat itu.